terharu kerana majlis ini diacarakan oleh dua rakan pengacara yang saya kagumi kerana mereka mempunyai pakej pengacara yang lengkap, suara personaliti yang menarik, suara yang sedap digabungi pula dengan bahasa yang indah. Terima kasih Majlis Bilik Guru. Warga SMP Rizkian, saya mengambil kesempatan ini untuk meminta semua warga Islam SMPKJ untuk sekahkan Al-Fatihah kepada semua guru-guru Islam, pelajar-pelajar Islam dan staf Islam yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Di antara yang saya ingat ialah Pengetua Tuan Haji Abdul Rahman, Puan Jamilah Ramli, Cikgu Cikci, iaitu guru yang agak lama, guru asrama. Okay, sekarang saya minta semua warga SMPKJ membaca Al-Fatihah. Islam, lebih-lebih lagi Puan Lee Siok Kiao yang patutnya meraihkan pesaraan beliau pada 7 Julai yang lalu. Saya minta semua warga SMKKJ bertafakur selama 1 minit. Penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan, rakan-rakan sejawat, staf sokongan dan semua warga SMKKJ atas bimbingan, sokongan dan kerjasama yang diberi sepanjang tempoh perkhidmatan saya di sini yang melebihi 3 dekad. Tanpa kerjasama, sokongan dan motivasi yang diberi, tak mungkin saya dapat menjalankan tugas saya sebaik-baiknya. Kepada para pelajar yang dikasihi, anda begitu istimewa di hati saya. Saya akui ada ketika saya tegas dengan anda. Bahasa saya kadangkala menyakiti anda sebab anda gagal mencapai harapan saya. Lepas itu, seperti biasa, disusuli dengan sesi motivasi. Tetapi sebagai pelajar, sebelum kemarahan saya reda, kedengaran bunyi "ce-ce" ataupun "teacher, can I help you?" dan "ce ini" dan "ce itu". Reaksi anda sebagai pelajar yang cepat memaafkan saya pasti menjadi sesuatu yang saya akan rindui. Setiap masalah yang anda timbul sebenarnya mematangkan saya. Lama-kelamaan ianya merupakan satu kebiasaan. Selama 34 tahun, anda telah mengajar saya erti kehidupan, ketawa dan kasih sayang. Mengajar anda memberi keseronokan kepada saya. SMPKJ adalah rumah kedua saya. Di sini penghidupan saya bermula dan di sini juga ia berakhir. Selepas hari ini, saya pasti merindui ucapan dan teguran suara-suara anda. Apakah yang menjaminkan keadaan hidup? Ingat, bukanlah kelayakan tetapi nilai dan pemikiran yang positif. Baik, untuk hari ini dalam kenangan. Selama 34 tahun lebih di SMPKJ telah memberi saya keselesaan, kegembiraan, jaminan dan kawan-kawan yang semuanya baik. SMPKJ juga telah memberi penghidupan kepada 4 dari 6 anak saya yang bersekolah di sini. Terima kasih banyak-banyak buat semua cikgu yang telah mendidik anak-anak saya secara langsung ataupun tidak. Jasa cikgu kami abadikan, hanya Tuhan yang mampu balas. Seandainya ada tindak tanduk mereka yang kurang menyenangkan, harap maafkan. Ucapan jutaan juga kepada semua guru dan staf yang telah banyak membantu saya dalam pelbagai aspek, baik di sekolah atau luar. Jasa-jasa anda sentiasa tersemat di sanubari saya. Terima kasih banyak-banyak.